kesungguhan hati Dr. Randus Al-Hudri MM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tercermin dari sikapnya memberi makna dari amanah yang diemban sebagai Kepala Dinas Pendidikan Aceh. Dari begitu banyak lini yang terus diupayakan pada urusan pemerataan mutu pendidikan di seluruh satuan pendidikan di Aceh. Salah satunya itu ada di pedalaman Kabupaten Aceh Tamiang. Assalamualaikum. Teman adik-adik sehat semua? Sehat. Sudah vaksin nih? Sudah. Meskipun harus menempuh medan sulit ke pelosok dengan lintasan berdebu dan bebatuan, ataupun menerobos jalanan setapak hingga menumpang perahu menelusuri sungai yang mempunyai arus deras, agar bisa meninjau sejumlah sekolah di wilayah pedalaman Aceh Tamiang, yakni SMA Negeri 1 Bandar Pusaka, SMA Negeri 1 Tamiang Hulu, dan SMA Negeri 1 Sekerak di Desa Sulum, yang ternyata perjalanan jauh lebih sulit dibandingkan kesatuan pendidikan yang dikunjungi sebelumnya. Semua satuan pendidikan dikunjungi sudah selayaknya memberikan wejangan-wejangan, sosialisasi arah kebijakan pendidikan Aceh maupun pembinaan serta motivasi yang menyangkut keselarasan atas peran masing-masing, baik guru maupun siswa. Catatan penting yang diucapkan Dr. Andes Al-Hudri MM mengajak semua pihak agar memiliki tekad yang sama memajukan pendidikan Aceh, agar target Dinas Pendidikan Aceh supaya lulusan sekolah menengah atas dapat sukses melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, pesan tata laksana pembelajaran tatap muka di sekolah berkenaan wabah COVID-19 dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan mempercepat proses vaksinasi bagi guru dan siswa. Kunjungan Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Kabupaten Aceh Tamiang ini turut disertai oleh sejumlah pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Aceh serta didampingi Bakhtiar, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.